Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Reo, kali ini saya berada di Rahayu Audio, Rahayu Sound System. Ini acara hajatan. Wah, ini Rahayu ini beberapa hari ini tidak pulang-pulang yo. Mulai habis dari Sumber Sewu, terus break sebentar itu dulur, break sebentar Lebaran yo. Langsung sekarang ini dihajar lagi hajatan. Ini aja udah 3 tempat kalau nggak salah. Saya aja ini baru mereview untuk kali ini, soalnya kemarin-kemarin masih nggak enak badan. Nah, oke, ini Rahayu sekarang acaranya di Desa Barat yuk. Ini di timurnya lapangan Desa Barat, di pokoknya di rute-rute karnaval di Desa Barat tuh. Untuk acaranya sekarang sama besok, sekarang itu Senin, jadi Senin sama Selasa acara ini hajatan. Ini modelnya mode satu arah, ngadep ke timur semua, 8 subwoofer dan 8 middle trondol. Tapi ini subwoofernya yang lama ya, Rio, yang dipakai CLA yang lama, yang masih pakai Hooper, bukan double magnet, Hooper yang biasa itu. Ini kalau yang baru kan Hooper, kalau yang baru kan Barclay dulur, Barclay double magnet. Nah, kalau ini Barclay yang biasa, yang enggak double. Oke. Okay. Jadi mohon maaf, tadi ini bukan Hoopernya, tapi Barclay by Hooper gitu, Rek. Untuk trondolnya di bawah semua. 8. Nah, iki hajatane nutup jalan yuk, jadi enggak bisa lewat untuk sementara ini, enggak bisa lewat. Untuk subwoofernya masih pakai yang lama. Untuk acaranya sendiri sih enggak tahu acara ya apa. Takok nih iki acara ya apa iki, Pak? Acara ya hajatan, Mas. Ono hiburane ta? Ono reok besok. Besok reok iki. Saiki gak ono. Saiki gak ono. Reok iki sapa? Kasirian Julian. Oh, anu, Bro Julian. Yo ases wae po. Reok iki besok tadi ya. Ya sih. Kene pinana di mana? Nah, rumah nih. Iki wis pirang dino nak mulai iki? Wisan. Oh, yo bener berarti telung job wisan iki gak mulai. Oh, kok iki? Ya. Tak kok kono citurane desane wong. Oh, yo mangan rawon ngene wong-wong iki. Ternyata betul dulur, sudah 3 job ndak pulang, berarti semingguan itu ya. Nah, ini jadi subwoofernya pakai yang lama, yang lama, lecet-lecet ini ya, yang baru mungkin eman-eman. Tapi kalau untuk powernya subwoofernya pakai yang baru ya, ini pakai yang TD40.000 SPL. Untuk volumenya sendiri tidak dipolin, tidak sampai 3/4. Ini jadi cukup 6 power, soalnya untuk middle-nya ini sudah pasif. Jadi cukup power 4 channel aja ini. Terus ada juga sajen, ini sajennya tidak oleh ketinggalan gitu. Jadi reoknya ini reoknya Bro Julian, siswa kempung. Wis yo, untuk sekilas info di Sonir Hayu sepulangnya dari Banyuwangi ya, yang kabar-kabarnya habis nulup tipis-tipis sama Sultan. Oke ya, Rek, jadi untuk sekilas info ini seperti itu. Untuk kelanjutan suara kita dengarkan aja bareng-bareng dengan speaker yang lama, powernya baru itu sih. Untuk suara nih kita coba dengarkan bareng-bareng. Bocil ngombe-ngombe gitu, Sultan. Loh, ngece bocil Sultan. Ngombe Nesha. Oh, cilik ngombe Nesha. Yes.
perform barang music. This is Rio Denka. Let's go. Welcome to Sarah.